lagi kuliner tapi suasananya nyari suasana yang lain. Ini lagi di kantinnya Rumah Sakit Boromius Bandung. Nah, ini suasananya lain kan tuh. Cuma ya ini rumah sakit loh, bukan kafe ini. Cukup nyaman juga buat kami. Sepeda parkir di situ, terus kita makan di sini, kita makan di luarnya aja ya. Nah, suasana sekitarnya, tamannya enakin lah pokoknya mah. Ini tuh Indomaret Express, jadi dalamnya lumayan, makanan insannya cukup komplit ada di dalam. Nanti kita lihat. Kalau mau kesini langsung sengaja, langsung aja masuk dari belakang, dari Jalan Surya Kencana. Ini tempat parkirnya. Pokoknya yang dulunya itu IGD, dulu UGD di sini, di tengah, di bagian sini dulu IGD. Nah, sekarang jadi begini tempatnya, enakin. Pembenahan juga, jadi inilah cukup nyaman. Kita lihat kondisi dalamnya tuh komplit. Ini makanan berat ada, asik-asik, banyak pilihan. Ini menu sarapannya yang kita pilih. Tuh, si Ece mau bolak-balik ke warung-warung. Ini gorengannya ada, yang beratnya lontong ada. Nggak tahu nih, harus dilanjut apa, nasi sama nasi apa enggak. Kita test drive aja dulu yang ada. Kalau kurang ya tinggal balik lagi ke dalam. Yuk. Tuh kan. Ini ketinggalan. Oh, apa ini? Ini dong. Sangu. Sangu, aduh. Duh, nyari-nyari piato heun wae. Mantap tuh. Nah, nasi sapi dong. Sapi makan sapi tuh. Wih. Mari ah kita santap. Berhenti dulu nge-shootnya, mau fokus makan. Yah. Mari kita sarapan. Nih, ronde keduanya. Nasinya udah habis, nasi sapi tadi. Ditambah ini. Ini apa namanya? Pastel, risoles. Lumpia kali. Lumpia, lumpia. Dikombain. Waduh, cocok banget. Sekarang tadi salah ngambil lontong ya udah. Karena udah dihitung. Karena udah dihitung harus dihabisin dong. Enggak boleh buang makanan kita tuh ya. Tolong biasakan. Nah, ini apa? Si Ece tinggali anger teh jauh di baso. Ay, aku tidak jauh dari beras kejo. Enggak apa-apa, bagus lah. Jadi lembang kan? Kan. Ya. Enggak tahu nih nanti ada ronde ketiga apa enggak. Kita lihat situasi aja. Percaya.